kita lagi diskusi soal kerja di Amerika tuh kayak susah banget gitu, nggak gampang-gampang. Cuma berapa, 2 hari ya, 2 hari 3 ya, lu ya. Saya 5 jam kerja. Guys, gue bingung nih, pilih yang mana ya? Soalnya kan muka gue kan lebar. Pilihin dong. 57. So you're gonna look for some 57. Yeah. Okay. Yeah, 57 or 58. All right then. Thank you. I use a progressive glass. Okay. And then how much is it gonna cost me? Progressive, $130. Unless you want, do you want lenses to get dark when you go outside? Yeah. So $180 for those lenses and whatever the cost of the frame. Apa pakai? Bagus nggak? Gimana? Kelonggaran nggak? Oke, yang tadi gua nggak gitu kelihatan soal nomor. Eh, Jolly. Apa kabar? Nggak kerja hari ini? Long time no good. Iya. Belanja terus ya. Saya udah bilang kok dari kemarin-kemarin ke mereka, pokoknya kalau sampai saya keluar dari sini, saya nggak bakalan kerja di ini lagi. Mau cari gajinya lebih kecil nggak apa-apa. Ini guys, nih ini teman gue nih, namanya Jolly, kenalin nih. Tapi itu maksudnya kita lagi diskusi soal kerja di Amerika tuh kayak susah banget gitu. Itu kan, cuma jam kerjanya aja. Jamnya pendek tapi. Jamnya pendek, oke kan? Suka-suka dia. Minggu ini aja yang better. A quarter and 50, right? You say before. Di sini kalau beli 2 pair dapat diskon $50. Diukur berapa itu, soalnya kan bikin dua kan, bisa lihat jauh bisa lihat dekat, jadi dia mesti ukur pertengahannya seberapa itu. Alrighty, you are all set and this is your prescription and your receipts. I'm going to see you 7 to 10 days. Ini gue nih, dia juga ganti kacamata di sini, kemudian kayaknya longgar gitu, dipakainya kurang enak. Teliti banget guys sini. I told them that you come to Costco and This location of this is in Cherry Hill. Guys, gua akan makan hot dog dulu. Nih resepnya ada. Gua punya 725. Gua sebenarnya jarang minum soda, jarang sekali. Pilih yang mana ya? Gak ada Coca-Cola lagi. Ya, pilih Pepsi aja deh. Sama kecap. Kecap itu saus tomat. Cuma $1.50. Termasuk ini minumannya soda atau apapun di sana. Rasanya agak relish. Asam manis. Dan dia punya sosis itu enak sekali guys. Apa kabar bu? Kalau gue, gue dapetnya ketemunya di Costco, gila. Ih, pesan apa itu? Tadinya lu kasih tau gue, pizza. Lu kasih waktu kasih tau gue 3 hari. Sama pak, pesennya? Mama. Oh,
Wah, tapi saya pakai ini apa? Chicken bake. Oh, chicken bake-nya enak tuh. Mana chicken bake-nya keluarin? Sama smoothie. Smoothie. Ah, iya. Murah meriah. Berapa smoothie-nya? Enggak sampai 1 dolar. Hah? Enggak sampai 1 dolar. Masa? Iya. Biasanya saya sih belinya kopi. Kalau di Indo kopi. Ih, kopinya terlalu manis, San. Kayak saya di Meri. Enak. Terus kamu kami sampai itu hampir di tempat lain. Kalau suka enggak? Istriku lagi. Kebetulan telepon tuh dia tuh. Yunita Hamsa. Hamsi. Oh, Hamsi ya. Robert. Robert Oge ini. Jolly. Iya. Ini sebenarnya teman saya, guys. Saya tuh udah di layoff duluan. Yang paling duluan saya, Pak. Masa sih? Gua dulu kali. Paling duluan, paling malam. Enggak. Saya dulu. Tapi yang kayak kemarin gua pergi. Saya itu masuk 2 kali ya. Keluar. Terus gua masuk lagi. Masuk lagi enggak lama, cuma 2 minggu doang udah gitu. Keluar lagi. Berapa lama? Ada berapa lama? Tahunnya gua tahun kemarin lah. Hah? Sudah ada setahun. Iya, kali. Enggak tahu ya. Setahun setengah. Setahun 3-4 bulan. Kalau hujan gua. Tempo hari kan pernah rame sekali tuh. Masuk lagi. Oh, saya itu Januari 2023 saya keluar. Kenapa? Ya kayaknya you belakangan deh. Mungkin kita barengan kali. Pak Lim, sekarang second shift oke terus. Second shift oke. Second shift-nya oke. GM Oh, si itu siapa itu? Sean namanya. Yang Sean GM-nya. Enggak. Yang orang hitam itu SP-nya siapa? Supervisor. Ya, SP-nya. Allison. Ya, Allison. Masih? Iya, kata Allison dari sebetulnya Yohana sama. Oh, dia di packing. Ini second ship itu maksudnya itu apa? Kerja di mana yang good? Yang di car.com. Yang masuk malam. Mang masuk malam. Semuanya. Semuanya lancar. Harusnya orang-orang bagus itu di keep ya. Harus. They don't care. Dia nggak peduli, Pak. Yang penting lu jangan sampai 40 jam. Sekarang nggak boleh lewat 40 jam. Sekarang? Nggak boleh lewat 40 jam. Nggak boleh lewat dari 40 jam. Gila, dapat berapa palingan? Saya udah kerja di pabrik bubur. Iya, dia. Jadi kita buat itu kayak sambungan pipa, elbow, terus itu untuk ya, kapal nyari kapal perang dan kapal selam. Yang ini mau diapain? Tendang. Amerika. Wah. Ini mau diapain? Bagus dong kalau gitu ya. Ya, seminggu itu bisa sampai 50 jam di art ya. Di art. Kena OT ya dong. Selalu wajib mereka OT. Wajib 50. Harus. Minimum 50 jam. Berangkat jam berapa? Kita masuk mulai berangkat dari rumah jam 5. Jam 5 pagi. Jam 5 dari rumah. Dari rumah. Jam 6 sudah kerja. Kalau udah jam 2 yang kerja di mesin itu mulainya jam 5.30. Oh. Jam 2 udah bukan jam setengah 5 mereka mulai. Saya yang ngetes, dia bocor udah apa. Karena itu bermacam-macam bentuk produk gitu ya. Iya, buat kapal selam sama buat kapal selam kan? Iya, kapal selam sama kapal repot mah. Bocor mah repot atuh. Iya, betul. Minggu lalu cuma berapa jam? Beli online. Berapa jam, Joli? Kasih tahu, Joli. Dia buka 2 shift. Cuma berapa? 2 hari ya? 2 hari kerja ya lu ya? Saya 5 jam kerja. Dia cuma 5 jam nih, Pak. 5 jam kerja ini istrinya, guys. Ibu Yunita Hamsi. Terima kasih ya, Pak Oke ya. Informasinya sangat membantu sekali. Dia cuma 5 jam kerja, kasihan. Pak Lim.